Oke sobat nyangut, bertemu lagi di channel Smart Fishing. Dan kali ini saya akan membuat sebuah video tentang cara memperbaiki lure sinking yang actionnya gagal ya, terutama actionnya ketika kita menggulungnya jadi enggak stabil tapi action sinkingnya jadi miring. Dan ada beberapa faktor yang menyebabkan action sinking kita menjadi miring. Nah, karena di sini saya punya lure yang actionnya gagal ya, kita lihat. Jadi faktor yang mempengaruhi lure sinking kita miring bisa jadi karena lidahnya, kalau sinkingnya ada lidahnya, lidahnya biasanya kepentok ke bambu atau besi. Ada yang rusak, misalnya lidahnya sedikit, itu juga bisa membuat sinking kita miring. Dan ada lagi yang menyebabkan sinking kita menjadi miring, yaitu kawat yang di depan yang kita pakai untuk nyambung ke snap-nya itu miring juga. Dan kebanyakan itu yang terjadi, kawat yang di depan ini nih. Nah, ini yang di depan lurnya untuk kita nyangkut ke snap itu biasanya agak sedikit bengkok. Ini juga sama. Nah, bisa diperbesar sama teman-teman. Ini lure ini pertamanya bagus, cuman karena sering kepentok besi dan bambu jadi agak bengkok ya ini. Dan sekarang kita akan memperbaikinya. Nah, sebenarnya memperbaikinya sangat gampang ya. Ini kamera boleh agak kesini dikit. Nah, ini bisa dilihat, ini agak miring. Nah, besi ininya. Nah, kita coba dulu lemparin. Apa benar miring apa enggak? Soalnya pas kemarin-kemarin saya mau pakai, lurnya emang agak miring. Sekarang kita lemparin. Nah, ini bisa dilihat sinkingnya miring ya, actionnya juga menjadi kurang. Tapi kalian jangan khawatir, tuh ini miring, jadi kalau kita pakai juga nggak enak. Sekarang kita coba benerin. Nah, karena tadi actionnya miring ya seperti ini, tadi nggak stabil. Nah, cara memperbaikinya sangat mudah. Jadi kalian jangan khawatir kalau mempunyai sinking yang actionnya gagal. Nah, biasanya penyebabnya di sini. Bisa kalian lihat, ini kawat yang di depannya agak bengkok ya. Dan kalian harus luruskan kawatnya. Ini harus benar-benar lurus. Apalagi kalau produk-produk yang murah ya, kebanyakan miring, tapi itu juga masih bisa kalian benerin. Nah, kita sudah memperbaikinya. Sekarang kita lihat actionnya. Oke, dan ini udah stabil. Setelah kita betulkan, jadi ini lure ini emang penyebabnya tadi gara-gara itunya ya, gara-gara kawatnya yang bengkok.
kalian bisa mencobanya. Jadi kalian kalau punya lure sinking yang actionnya miring, jangan dibuang karena masih bisa dibetulkan. Nah, mantap. Sekarang actionnya jadi keren. Sekarang kita coba yang satunya lagi. Ini juga udah sering strike ya, tapi terakhir kali actionnya jadi aneh. Kita coba lihat dulu actionnya lagi. Nah, ini actionnya juga menjadi miring ya. Tuh. Jadi nggak stabil. Ini miring ke kanan actionnya. Tapi sekali lagi jangan khawatir, karena kita akan memperbaikinya. Nah, jadi lure ini tadi juga miring ya. Kita coba benerin. Karena ada beberapa lure saya yang gagal action dari pertama beli dan gagal action dari pas ketika strike juga, biasanya kan jadi berubah ya dudukan kawatnya. Nah, ini bisa dilihat juga, ini miring juga. Nah, ininya besinya ini miring ke kanan, ke kiri. Sekarang kita coba ke kananin. Nah, jadi kalau berubah terus ya kalian bisa benerin terus. Nah, sekarang ini udah stabil. Sekarang kita langsung coba. Nah, sekarang kita coba. Nah, sekarang menjadi lincah sekali ya. Jadi stabil. Ini tadi asalnya miring, sekarang menjadi stabil. Nah, jadi kalian bisa mencobanya kalau kalian punya sinking yang miring. Nggak perlu khawatir, kalian cukup lakukan cara ini. Kita coba digerak jerak. Oh, bagus. Ini kalau udah stabil enak dipakai action gimana juga. Oke, mantap. Nah, jadi kedua lure ini udah saya benerin ya. Ini actionnya menjadi bagus kembali. Yang tadinya pertamanya actionnya miring. Dan ini saya ada beberapa umpan, kalian bisa melihatnya. Ada popper, ada stick bait, masih banyak ya. Jadi kalian yang punya pertanyaan seputar lure, kalian bisa tulis di kolom komentar dan nanti saya akan mencoba membantu kalian. Apalagi kalian mempunyai lure yang gagal action, kalian jangan lupa cantumkan di kolom komentar, nanti saya akan mencoba membantu bagaimana cara solusi untuk betulin lure kalian ya. Dan kalian jangan lupa yang baru bergabung, klik tombol subscribe biar channel Smart Fishing bisa berkembang terus. Oke, Smart Fishing, nyanggut.